Hingga saat ini proses perhitungan kertas suara di tingkat kecamatan masih dilakukan. KPU Kota Pontianak menargetkan perhitungan suara akan selesai di tanggal 4 Mei 2019 mendatang. Proses perhitungan surat suara di tingkat kecamatan saat ini masih berlangsung. KPU Kota Pontianak menegaskan akan menyelesaikan perhitungan surat suara pada tanggal 4 Mei mendatang, sesuai dengan ketentuan dari KPU RI. Menurut Ketua KPU Kota Pontianak, setelah proses perhitungan surat suara selesai, nantinya di tanggal 5 hingga 7 Mei 2019 untuk perekapan di tingkat KPU Kota Pontianak. Rekapitulasi di tingkat PPK se-Kota Pontianak ini semua kecamatan masih berlangsung, masih berjalan. Target kita pada tanggal 4 Mei ini sesuai dengan tahapannya semuanya bisa selesai. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh rekapitulasi di tingkat Kota Pontianak yang insya Allah itu akan dilaksanakan dari tanggal perkiraan kita ya antara tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei. Saat proses perhitungan surat suara berlangsung, petugas PPK mengalami beberapa permasalahan. Namun semua permasalahan dapat selesai di dalam mekanisme rapat pleno yang melibatkan Bawaslu dan saksi. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan.